Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dulu ujung sumping tuh my channel Aido yang manis di Ciamis. Apa kabarnya semua dulur-dulur dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Bagi anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa untuk bergabung, subscribe, like dan komentar. Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Aido tentunya. Okay. Sudah sekian lama aku gak upload ya. Seperti janji Aido, aku mau upload Q&A yang kalian kirimkan ke Instagram Aido ya. Okay. Ini banyak yang kirimkan Q&A kepada Instagram Aido dan kita umumkan. Okay, kita bacakan untuk pertanyaannya saja, tidak kita umumkan untuk pengirimnya karena untuk privasi orangnya dan juga biar lebih aman gitulah. Okay. Kita langsung aja kita pertanyaan pertama ya. Akan Aido pilih untuk beberapa pertanyaan saja untuk dijawab di YouTube-nya Aido ini. Okay, gak usah basa-basi, langsung aja aku mau serahkan kepada admin akun Instagram untuk membacakan pertanyaan dari kalian semua. Kita jawab langsung kupas tuntas tanpa setting-settingan. Hai, perkenalkan aku Midoy yang bertugas untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan Q&A dari Instagram AA Edoy. Yang pertama ini ada pertanyaan, berapa lama bisa move on dari aku? Okay, kayaknya aku tahu ini pertanyaan dan siapa walaupun gak dikasih tahu sama admin Instagram. Oh, aku pasti sudah tahu lah ini dari siapa. Ini dari yang dari Kalimantan ya kan? Ini yang masih bersilaturahim sampai sekarang. Okay, kalau jujur namanya juga manusia dan tidak bisa melupakan memori indah di dalam maupun di sini ya. Okay, jadi jawabannya udah pasti belum lah ya, karena aku juga masih jomblo sampai sekarang. Buktinya sampai sekarang aku masih menutup hati buat orang-orang di luar sana dan okay, itu tandanya aku masih belum move on. Okay, jadi jawabannya itu ya. Okay, yang selanjutnya. Yupita cantik banget, salam ya. Monggo dijawab masih. Okay, aku salamin. Okay, aku salamin ya. Ini buat Yupita yang cantik katanya. Dan dapat salam nih dari yang DM di Instagramnya Aido. Iya, pasti dia sendiri dong. Okay, aku udah salamin ya untuk Yupita yang cantik katanya. Secantik wangi. Ya, sewage. Okay, lanjut aja untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan selanjutnya, berapa gaji YouTube AA? Monggo dijawab masih. Okay, untuk pertanyaan ketiga ini, aduh, masalah gaji lagi. Untuk gaji YouTube Aido, okay, aku beberkan sekarang juga. Okay, untuk yang pertama, okay, untuk gaji YouTube Aido. Hah? Okay, aku akan membiarkan sekarang ya. Untuk gaji pertama aja ya. Untuk gaji pertamanya itu sesuai dengan peraturan YouTube yang supaya bisa diambil yaitu senilai Rp1.300.000. Nah itu juga belum dipotong dengan berapa lama kita berusaha untuk mendapatkan itu. Dari mulai mendapatkan persyaratan-persyaratan dari YouTube yang 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang dan juga untuk mendapatkan $100 itu. Okay, aku jujur 1 tahun ya untuk bisa dimonetis dan kalian bagi aja untuk 1.300.000 dibagi 12 bulan. Nah, gajinya itu berapa? 110 ribuan ya. 110 ribu itu udah kayak gaji honorer aja. Aduh. Okay, jujur dah, YouTube udah kayak gaji honorer aja. Jadi buat anda yang mendang-mendang katanya gaji YouTuber itu besar-besar, ya emang besar-besar bagi yang punya nama besar seperti artis-artis. Sedangkan kayak Aido itu yang masih pemula, yang masih
kecil ya, cetek ya, ya bisa dihitung lah ya. Oke, lanjut aja untuk pertanyaan keempat. Pertanyaan selanjutnya, kapan kolaborasi sama Yupiter lagi? Semoga dijawab masih. Oke, dan untuk pertanyaan keempat ini, jujur ya, untuk Yupiter Maulani itu lagi sibuk-sibuknya sekarang-sekarang ini untuk manggung ke panggung karena banyak yang kawinan, biasa lah ya. Ya, kita itu udah banyak planning, yang salah satunya itu yang besar itu ke Pangandaran dan juga ke Bandung. Untuk yang ke Pangandaran itu udah kami skip dan itu hanya wacana. Dan untuk yang ke Bandung itu mudah-mudahan enggak wacana ya. Sebentar lagi insya Allah ya, doain buat semua biar bisa collab dengan Yupiter Maulani ya. Kalau enggak jauh-jauh juga yang deket-deket aja ya. Untuk kolaborasi yang deket-deket aja, doain aja buat semuanya. Kalau ada waktu senggang kita pasti akan kolaborasi bersama lagi. Ada seni untuk membuat hidangan yang sangat enak yang dapat disukai orang yang memakannya dan mendapatkan sesuatu yang positif, mendapatkan sesuatu yang kepuasan tersendiri lah bagi yang memasaknya. Itulah kalian juga pasti tahu apa itu ya, pokoknya itulah ya. Ya pokoknya itulah jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya, pengen punya rambut tebal panjang kayak rambut AA, gimana caranya Mas Ye? Semoga dijawab. Oke, pertanyaan itu banyak banget dipertanyakan oleh banyak-banyak orang dan aku akan jawab. Kalau kalian mau rambut panjang dan tebal kayak Aidoy, cukup mudah sih, alami banget. Aidoy pakai Entah tanpa gula ya, kalian seduh pakai air panas atau air dingin juga gak masalah. Kalian seduh dan kalian diamkan selama 1 hari, lebih lama lebih bagus lagi. Dan kalian kalau udah didiamkan atau di... Nah kalau kalian udah diamkan, kalian boleh langsung gunakan keramaskan kepada kepala ya, terus diamkan selama 15-30 menit. Langsung simbah atau dibasuh ya sampai bersih. Pakai sampo, sampo apa aja terserah. Itu aja sih tipsnya. Kalau aku secara rutin hanya 1 minggu 1 kali aja. Kalau kalian mau 1 minggu 2 kali juga gak masalah rutinnya ya. Semoga kalian rambut kalian tumbuh dengan lebat dan juga panjang. Dan kayaknya udah cukup sekian Q&A bersama Aidoy dan Aidoy udah jawab sepenuhnya aja. Dan terima kasih buat semuanya yang udah mengirimkan Q&A-nya ke akun Instagramnya Aidoy. Dan mohon maaf buat semuanya yang tidak kebaca. Dan mohon maaf buat semuanya yang tidak dijawab di YouTube ini. Dan terima kasih buat semuanya yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dimanapun Anda berada dan sukses selalu dan lagi. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk bergabung, subscribe, like, dan komentarnya. Tekan juga tombol notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Aidoy tentunya. Kayaknya seru ya untuk Q&A lagi. Mungkin next time kita akan Q&A lagi part 2, part 3, part 4. Dan udah cukup sekian aja. See you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.